4 cowok keren yang pernah dekat dengan Kia Putri. Nyai Raden Saskia Putri Warman, atau yang lebih dikenal Kia Putri, merupakan seorang aktris asal Indonesia. Kia Putri lahir di Bekasi, tanggal 4 Desember tahun 1994. Nama Kia Putri kini tengah menjadi sorotan publik lantaran dikabarkan dekat dengan vokalis grup band Last Child bernama Virgoun, hingga membuat warganet penasaran dengan kisah asmaranya. Berikut ini 4 cowok keren yang pernah dekat dengan Kia Putri. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan biodata dan info seputar artis Indonesia. 1. Miller Khan. Pada tahun 2015 lalu, Kia Putri pernah berpacaran dengan aktor keren bernama Miller Khan. Layaknya pasangan muda yang sedang kasmaran, keduanya pun tidak segan-segan untuk memamerkan kemesraan mereka di depan publik. Meski begitu, tidak diketahui penyebab kandasnya hubungan mereka. 2. Mantan suami. Kia Putri pernah menikah, namun sampai saat ini belum diketahui identitas mantan suami Kia Putri. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Haura Nisa Faina. Pernikahan mereka pun berujung perceraian. 3. Vicky Prasetyo. Setelah pernikahannya kandas, Kia Putri kembali menjalin hubungan asmara dengan Vicky Prasetyo. Kala itu, keduanya kerap membagikan momen kebersamaannya di media sosial. Namun sayangnya, hubungan mereka hanya bertahan sebentar saja dan kandas di tengah jalan. 4. Virgoun. Baru-baru ini, Kia Putri tengah dikabarkan dekat dengan vokalis grup band Last Child, Virgoun. Hal tersebut mencuat setelah beredarnya video kebersamaan mereka di media sosial. Namun, aktris blasteran Indonesia Belgia itu membantah kabar tersebut dan mengatakan bahwa hubungannya dengan Virgoun hanya sebatas teman biasa. Itulah 4 cowok keren yang pernah dekat dengan Kia Putri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis.